keluar sama rekan-rekan dan hadirin yang berbahagia. Saya sangat sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Edi, bahwa Papua itu bagian dari NKRI harga mati, dan Papua itu bukan lahir di tahun 1993, tapi bagian daripada NKRI sendiri, dan lahir bersamaan dengan saudara-saudaranya Aceh Nusantara. Itu perlu penegasannya. Terus saya juga sangat sepakat dan setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi terkait dengan pendekatan pembangunan di Papua. Pendekatan pembangunan di Papua itu kita perlu mencontohkan ya. Kita perlu mencontohkan apa yang telah dilakukan oleh K.H. Abdul Rahman Wahid ketika beliau menjadi Presiden RI. Beliau bagaimana melihat Papua itu dengan hati. Jadi kita berbicara Papua dan pendekatan-pendekatan terkait dengan pembangunan di Papua ini, yaitu harus dengan pendekatan hati dan pendekatan budaya atau sosialnya. Nah, tolak ukur pembangunan di Papua jika berhasil itu indikator awalnya itu ada di budaya dan masyarakat adat Papua itu sendiri. Nah, kita ambil contoh salah satu ikon pembangunan di Kota Jayapura ya. Jadi ikon Papua dan Kota Jayapura yaitu Jembatan Merah itu butuh waktu yang sangat panjang pembangunannya. Namun alhamdulillah ini sangat cepat diselesaikan oleh Pak Jokowi dengan pendekatan humanisnya, pendekatan sosial budayanya, sehingga beliau dapat menyelesaikan rentang jembatan Outekam dan jalan alternatif ring road di pinggiran pantai Kota Jayapura itu. Ini salah satu contoh bahwa melihat Papua dan melihat pembangunan-pembangunan di Papua itu ya harus dengan pendekatan hati, pendekatan budaya dan sosial. Apa yang disampaikan oleh beliau dari Papua Barat tadi itu contoh bahwa memang pelaksanaan pembangunan di Papua ini ya jika tidak lewat pendekatan lewat adat budayanya pasti akan kandas masa di Papua, pasti akan kandas. Jadi memang apa yang jadi usulan-usulan tadi terkait dengan soal status tanah dan lain sebagainya itu memang perlu menjadi perhatian pemerintah ketika melaksanakan pembangunan di Papua. Namun terkait dengan percepatan pembangunan di Papua sendiri, bahwa dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini, beliau berusaha untuk mengakselerasikan bagaimana mengkoneksikan Papua ini dari Merauke sampai ke ujung Pulau Sorong, balik lagi ke Jayapura. Nah, ini tertuang juga di dalam instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan serta kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta ditindaklanjuti oleh beliau lewat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 2020 tentang tim koordinasi terpadu percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua. Nah, saya kira upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin selaku ketua tim percepatan pembangunan di Papua, dalam hal konteks ini kita lihat keberhasilan PON Papua ya, keberhasilan PON Papua dengan bagaimana menghadirkan infrastruktur venue olahraga yang berkelas internasional ya. Stadion Lukas NMB sebagai ikon PON Papua itu kemarin adalah salah satu stadion terbaik Asia Pasifik, mengalahkan yang ada di Australia dan di Asia. Nah, ini sebagai bukti contoh bahwa lewat pemerintahan Presiden Jokowi ingin bagaimana memperlihatkan bahwa Papua itu adalah saudara juga yang lain bersamaan, kata Pak Prof. Edi tadi. Ya, terus pembangunannya itu harus sejajar dan tidak boleh kalah dengan saudara-saudaranya yang ada di luar Papua.
Ini kepercayaan dari infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ini merupakan bukti keseriusan dan kepercayaan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Papua. PON Papua sendiri ya, PON Papua sendiri itu dilaksanakan di empat kluster dengan standar venue yang luar biasa, ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Mimika serta di Kabupaten Merauke. Nah, kesempatan ini kami sampaikan bahwa ini kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia Presiden Jokowi terkait dengan konsentrasi pembangunan di Papua sebagai ujung timur Indonesia, di mana matahari duluan menyapa Republik ini lewat Papua, sehingga pembangunan-pembangunan di Papua ini lewat kesempatan PON ini bukti, ya. Bukti keseriusan dan komitmen pemerintah Papua setelah lahirnya otonomi khusus tahun 2021. Nah, sekarang ini